Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal saya minta maaf kerana bebankan mak dengan Fatia Latif dedahkan ada penyakit ini. Di Instagram, pelakon Fatia Latif memberitahu dia menderita gangguan mental dikenali sebagai skizofrenia. Menurut Fatia, disebabkan gangguan tersebut, dia telah banyak menyusahkan ibunya iaitu Badriah Hassan. Saya benar-benar kesal kerana membebankan awak dengan penyakit skizofrenia dan tidak berminat menyusahkan ibu. Saya berjanji akan buat lebih baik supaya hubungan kita kembali seperti dulu. Menurut posting tersebut, Fatia turut berkongsi foto lama bersama ibunya ketika dirinya berusia 23 tahun. Tambah Fatia, tidak mudah untuk seorang ibu membesarkan anak sepertinya. Terima kasih kerana menjaga, melindungi dan mendidik saya yang tentunya bukan satu dugaan mudah. Terdahulu, Fatia Latif akui berasa tidak selesa apabila ada netizen yang meninggalkan komen kurang baik dan saling berdebat antara satu sama lain di ruangan balas pada posting di Instagram miliknya. Menurut Fatia, sekiranya netizen tidak berminat dengan hantaran yang dikongsikan, dia menasihati mereka supaya melakukan perkara yang lebih berfaedah seperti mendengar ceramah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.